Berapa porsi, Pak? 14. 14. Oh, porsi brutal loh, porsi kuli, Pak ya. Kimia cuma hitungan detik. Karena tanpa pengawet, Pak ya. Kayak gini porsinya, Lur. Ini belum kuahnya, ini kuahnya nanti bisa dipisah atau dicampur langsung. Jadi bapaknya ini muter, Lur ya. Hebat, sendirian loh tanpa dibantu orang, Pak ya. Keren banget. Dengan bapak siapa namanya nih? Pak Umar. Pak Umar. Umar bin Khattab ini ya. Oke. Umar bin Khattab namanya. Pak Umar ini. Asli mana jenengan, Pak? Asli kelahiran Jombang. Oh, Jombang. Istri Kediri. Istri Kediri. Jombang mana jenengan? Bareng. Bareng, istrinya Kediri Lur ya, Pare ya. Tapi ini habis berapa kilo, Pak? Oh, oh, nyak sendiri minyak. Wah, ini yang bikin enak, Pak ya. Menjaga kualitas, Pak ya. Setengah tiga habis ya. Habis. Oh, banyak. Tadi itu ya, tutupnya. Apa itu namanya nih? Namanya apa itu, Pak? Tutup apa itu, Pak? Termos apa itu? Buat tutup ya, biar enggak repot, Pak ya. Langsung digawa ini lho. Ah, bener. Kayak ewa blas los. Pak Umar ini namanya ya. Umar bin Khattab. Yang bikin enak ini, Lur. Dan di sini minyak ini home industry sendiri ya, atau buatan sendiri, homemade. 26 ya kali bikin ya? 25, 26. Wah, keren. 25 ya. 25an ya. Oh, itu apa itu, Pak? Somai. Somai ini yang enak, Lur, Lur. Ini di atas ini somai, Lur. Wah, ini yang enak ini, Pak ya. Ya. Pak, ini misalkan satu mie ya, mie pangsit. Ini mie nambah boleh? Boleh ya. Jadi teman-teman mungkin tambah ini boleh ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak boleh. Oh, kalau masih ada, Pak ya, masih memungkinkan. Oh, udah matang, Pak ya? Cepet, Mas, nggak ada pengawetnya soalnya. Oh iya ya, cepet banget ya. Jadi mie-nya cuma hitungan detik. Karena tanpa pengawet, Pak ya. Alah, bikin sendiri Lur, homemade ya. Sampai muter-muter Lur, keren ya. Oh ini ya, mie-nya bikin sendiri Lur. Berapa kilo, Pak, sekali jualan, Pak, habis mie-nya? Mie-nya kali tiba lebih dari 25. Dua, oh. Tepungnya aja 25. Tepung aja 25, berarti ya kurang lebih 30-40an, Pak ya. 30an lah, sama tambah bumbu lain. Dan ini tanpa pengawet, Pak ya. Jadi cepet masaknya ini tanpa pengawet. Oh, ini gepeng-gepeng itu, Pak ya. Agak bulat. Agak bulat, agak gepeng. Ini matang juga cepet ya, Pak ya. Wow, mah. Aku paling seneng mie iki. Kok bosene mangan mie iki. Ini buka mulai jam berapa, Pak? Ya, setengah 11. Sampai? Tapi sih. Sampai habis. Tapi sih ya. Oh, 3 jam putus ya. Ini jualan terus apa hari libur, Pak? Pada pulang kampung. Oh, waktu pulang kampung istirahat gitu ya. Iya. Ini sama Pak siapa ini? Pak Umar. Pak Umar. Namanya Pangsit Jakarta Pak Umar gitu ya. Mawar. Oh, Mawar. Pangsit Mawar, Pak Umar. Mantep ya. Berapa porsi, Pak? 14. 14. Oh, porsi brutal loh, porsi kuli, Pak ya. 14.000 Lur. Oh, sampai muter sana Lur ya, keren banget ini. So, ini di aduk-aduk dulu, Pak ya, biar merata ini. Bumbunya benar merata ini lho. Aromanya Lur udah awi-awi Lur ya. Kayaknya ini habis banget, ini lapar pola Lur lihat aroma dari mie pangsit mawar ini. Ini nanti kuahnya disendirikan atau campur, Pak? Terserah, minta yang makan. Yang makan mau sendiri mau campur boleh, Pak ya? Ya boleh. Silayani pokoknya. Bisa, bisa minta campur ya campur. Mengikuti pelanggan aja, ya, Pak ya. Kalau kau tuh pasti ngasih nih.
Lihat ya kayak gini lur ya. Apa enggak ngiler lihat kayak gini lur, masya Allah. Mantap bener. Lihat ini ayamnya udah mulai keliling ayamnya nih. Udah mulai keliling ayamnya. Lihat tuh. Langsung dikasih taburan ayam. Ini ayam dia pas suwir-suwir ya, Pak ya. Ayam suwir lur, lihat tuh. Mantap bener, masya Allah. Loh, lihat lur ya. Kayak gini porsinya lur. Ini belum kuahnya ini. Kuahnya nanti bisa dipisah atau dicampur langsung. 14.000 menurut kalian gimana? Murah apa mahal apa standar?